Pelakon ternama Hollywood yang juga pemenang Oscar, Jamie Foxx, dilaporkan sedang dirawat dan berada di bawah pemerhatian doktor di sebuah hospital di Georgia, Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, anak pelakon itu, Corinne Foxx, yang memuat naik hantaran di akaun Instagramnya berkata, bapanya kini berdepan dengan komplikasi kesihatan dan kini dalam proses penyembuhan. Corinne bagaimanapun tidak menyatakan secara terperinci punca sebenar ayahnya dirawat di hospital. Media antarabangsa CNN melaporkan sudah menghubungi wakil Foxx bagi mendapatkan reaksi mengenai berita tersebut. Namun tiada sebarang maklumat berhubung tahap kesihatan Foxx pada ketika ini. Bahkan jurucakap Foxx, Ellen Nierop juga tidak mengeluarkan sebarang kenyataan termasuk apa yang dikongsi Corinne di akaun Instagramnya. Bagaimanapun, Foxx ketika ini dilaporkan sedang menjalani penggambaran filem untuk siaran Netflix Back in Action di Georgia.